Halo Cil, gimana lu? Gue udah di Kampung Cina nih, depan One Cafe. Halo Bang, udah mau sampai nih. Gue turunnya kejauhan tadi. Ini lagi jalan ke sana nih, One Cafe kan? Iya Cil. Ya udah tunggu aja Bang. Ini satu belokan lagi nih. Oke Cil. Hei Bang, sorry lama Bang. Lah, lu turun di mana emang Cil? Sana tadi diturunin dekat lampu merah Bang. Mau jalan sekarang kita? Ya udahlah yuk, jalan yuk. Keburu sore nanti nih peternakan gak ada yang ngurus soalnya. Boleh, mobil parkir di mana? Di belakang Cil. Yaudah yuk, parkiran yuk. Yuk Bang. Misi Bang. Misi Om. Ini mau langsung ke dealernya, Bang. Iya, Cil. Langsung aja lah. Oke. Halo teman-teman, welcome to Mr. Ruli Channel. Oke teman-teman, kita balik lagi di game GTA 5 Real Life Mode Season 2 Episode 88 kok nggak salah nih teman-teman nih. Ya, kalau salah mohon dimaafkan teman-teman ya. Oke. Jadi teman-teman, di episode sebelumnya si Ocol lagi ada di kota ya kan, untuk memverifikasi apa surat-surat ekspor barang sama agen ekspor impor ya teman-teman ya. Ya. Udah mulai bermunculan mak comblang di video episode sebelumnya teman-teman ya. Dan nih rencananya sebelum pulang teman-temannya si Ocol mau sekalian ngambil motor teman-teman ya. Karena kalian kan banyak yang request tuh katanya Bang, si Ocol beliin motor gitu kan. Jadi ya udah saatnya kita beliin motor si Ocol di episode kali ini teman-teman. Oke. Jadi teman-teman, kalian jangan lupa like dulu video ini teman-teman, karena satu like dari kalian sangat berarti. Dan buat kalian yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe teman-teman. Oke. Jadi kita sambil jalan sambil ngobrol teman-teman ya. Alright. Jadi sekarang nih si Ocol lagi sama si Ucil mau OTW ke showroom teman-teman. Oke, let's go. Mumpung kita bawa mobil bak ya teman-teman ya. Mobil bak ini kan ya, enak lah kita tinggal bawa doang nanti teman-teman ya. Alright. Jadi ini showroomnya ada di Los Santos Custom. Wah, Los Santos Custom itu bukan tempat modif Bang. Oh iya, tempat modif teman-teman. Nanti kalian lihat tempat modifnya. Udah ada gedung teman-teman sekarang. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang belum follow Instagram gue, jangan lupa kalian follow juga ya. Dan buat kalian yang belum tahu kalau gue punya channelnya buat nyampah live stream, jangan lupa di subscribe, langsung ada di description box di bawah teman-teman. Oke, jadi sekarang kita lanjut jalan aja teman-teman. Oh ya, by the way, sorry kemarin gak upload, biasa ada kesibukan mendadak teman-teman ya. Akhir tahun gue banyak acara, anjir, banyak kesibukan yang tak diduga-duga teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman ya. Tapi gue bakalan berusaha rajin upload serajin-rajinnya kok, tenang aja ya. Oke, jadi wah udah mau sampai dong, deket banget ternyata teman-teman ya. Nah, ini gedungnya ada di sebelah kiri sini teman-teman. Kalau kalian mau lihat. Weh. Nah, ini kalian lihat. Tuh, Los Santos Customnya udah jadi lebar sekarang teman-teman ya. Oke, kita udah sampai teman-teman. Alright. Kalau gitu kita langsung masuk aja ke dalam. Kita parkir di mana nih teman-teman ya? Parkir sini aja deh ya. Gila tuh, showroom 069 ya enggak? Di Los Santos Custom. Kita parkir dulu sini ya. Oke. Waduh.
pecah. Eh, waduh, gasnya kecepetan dong, lecet nih mobilnya si Ocol nih. Oke, pelan-pelan boys. Alright, sudah sampai teman-teman. Yuk bang, langsung masuk aja. Yoi. Selamat siang mas. Siang pak. Selamat datang di Los Santos Custom Dealership. Ada yang bisa saya bantu, Bapak? Ini kami mau ngambil motor, Mbak. Kira-kira ada diskon-diskon manja nggak nih, Mbak? Wah, diskon-diskon manja kayak gimana tuh, Cil? Ya, potongan harga yang menyenangkan gitu lah, Bang. Alah, bisa aja lo, Cil. Iya tuh, Mbak. Kalau bisa yang diskonnya gede deh. Kebetulan promo kami kali ini potongan harga 20% cicilannya untuk yang kredit Bapak. Untuk yang cash tidak dapat promo sama sekali. Mungkin Bapak bisa lihat-lihat dulu Pak? Iya Bang, lihat-lihat aja dulu Bang. Lah iya Cil, kenapa kita udah nanyain diskon ya? Yaudah gue lihat-lihat dulu deh. Oke teman-teman, jadi ini adalah isi motor-motor. Loh, kok ada mobil ya? Bentar. Wow, tempat dino ya, teman-teman ya. Tempat dino tes ya. Nah, ini di sini nih Los Santos Custom-nya itu sekarang, teman-teman. Tuh, bisa dari sini masuknya mobilnya nanti. Oke, teman-teman, jadi ini adalah beberapa pilihan motor di showroom, teman-teman ya. Jadi di sini ada, kalau kalian ada Honda CBR ya, teman-teman ya. Honda CBR 500 RR kalau nggak salah ini. Dan di sini ada Honda Africa Twin. Ini nggak salah Honda juga tuh kan bener. Nah kayaknya ini motor yang ini nih yang cocok untuk di apa? Yang cocok untuk di wilayah pedesaan ya. Karena kita kan jalannya jalan-jalan tanah ya, pasir tanah gitu kan teman-teman. Dan ini ada Yamaha ya teman-teman, R1 ya, R1 ya teman-teman ya. Disebutnya apa sih R1 ya? Yamaha R1. Dan ini ada ngapain naik? Ini ada Jupiter MX kali ya kalau di Indonesia ya. Yamaha Jupiter MX dong anjir ini. Ada Jupiter MX. Halo Mbak. Dan di sini ada Honda Goldwing. Wah, kalau ini sih cocoknya buat bapak-bapak nih ya, buat si Bejo nih baru cocok nih motor yang ini teman-teman. Ini bisa dites dinaikin enggak sih? Kok bisa naik? Mbak, ini boleh tes dinaikin enggak? Boleh kan harusnya ya enggak? Oke. Jangan dinyalain. Lah si Ocol, nyobain aja naik ya kan. Malah dinyalain. Yang ini harus dinyalain. Oh iya, kan di mana-mana langsung nyala ya teman-teman ya di GTA ya. Wes aik, di motor bebek teman-teman ya. Cobain dulu satu-satu sebelum beli ya enggak? Lah ini orang dudukan mencong dong. Tuh. Lah si Bapak. Aduh, duduk kok enggak di bangku, Bapak. Wah gila teman-teman, ini motornya motor sport semua nih kalau kalian lihat. Mantap, cobain atu-atu ya CBR nih sekarang nih. CBR kita lihat. Naik dong, wah gak bisa naik yang CBR ya teman-teman. Oh bisa. Wah ini yang CBR nih kayaknya ngebawanya kayak motor yang sebelumnya ya teman-teman ini. Agak gak jelas gitu ya. Wah ini nih motor ini nih fix teman-teman nih ya. Waduh ini motor ini sih cocok banget asli dah. Buat apa buat
buat di pedesaan nih teman-teman ya. Honda Africa Twin Cat. Oke, kalau kita langsung deal-dealan aja sama mbak-mbaknya teman-teman ya. Mbak, saya ambil yang ini deh. Langsung naikin ke mobil saya aja ya. Baik, Pak. Bapak silakan urus administrasinya di dalam ya. Alright, Mbak. Saya urus dulu. Baik, Pak. Semua data-data yang diperlukan sudah semua. Jadi pembayaran kredit ini sudah termasuk asuransi, Pak ya. Ada yang bisa saya bantu lagi, Pak? Udah sih, Pak. Saya bisa bayar kreditnya via ATM nggak? Bisa, Pak. Kita kerjasama dengan Flika Bank. Jadi Bapak bisa bayar lewat sana. Oh iya, pas banget tuh. Ada Flika Bank dekat rumah. Ya udah, makasih, Pak ya. Oke, baik, sama-sama. Sudah selesai semua, Pak? Udah, Mbak. Cil, lu mau kantorin dulu? Gak usah, Bang. Ucil mau ke proyek nih. Naik taksi aja lah, gampang. Abang langsung aja. Oh, yaudah, gue balik ya, Cil ya. Iya, Bang, hati-hati. Oke teman-teman, jadi sekarang kita OTW balik ya bareng si Ocol. Oke, si Ucil katanya nanti naik taksi aja teman-teman, jadi nggak perlu nganterin si Ucil. Dan akhirnya kita ambil motor ini teman-teman, Honda African, karena menurut gue ini sangat cocok di wilayah pedesaan ya, dengan motor-motor tipe-tipe yang tinggi gini dibanding moge-moge teman-teman ya. Moge ntar diajak jalan di batu-batu hancur lagi ya nggak teman-teman ya, bener nggak? Jadi kalau mobil moge-moge itu cocoknya di kota-kota gini nih, ya enggak teman-teman, bener kan? Nanti sampai rumah kita langsung test drive motornya teman-teman ya. Test drive motornya, lalu kita kita cobain modifikasi. Kira-kira mobil motor ini bisa dimodif enggak teman-teman gitu kan. Nanti langsung kita cobain pas di rumah. Sekarang kita jalan dulu OTW pulang. Ya, kita lewat tol biar cepet nih. Tolnya ada di depan kebetulan. Bablas tuh lampu merah, awas ada orang. Oke, oh kiri ya, kiri teman-teman ya. Kita lewat ke kiri sini. Oke, bensin masih full tank ya, bensin masih full tank, jadi nggak ada masalah ya. Kita langsung aja ngebut. Wih, motor baru Ocol ya gak teman-teman. Ocol punya motor baru, mantap. Jadi kalau jarak-jarak dekat di pedesaan bisa naik motor ya gak teman-teman. Kalau mungkin kalau ke rumah, mau ke rumahnya Papa Bejo ya gak? Ke rumahnya Papa Bejo atau mau kemana-mana bisa naik motor ya kan, dibanding naik mobil bak terus-terusan gitu. Oke, ini perlu di skip nggak ya? Oh, bentar lagi nyampe teman-teman. Tuh, jadi nggak perlu di skip lah ya. Kita nikmatin aja perjalanannya teman-teman, karena bentar lagi nyampe nih. Kalau kalian lihat, karena ternyata jaraknya tuh nggak terlalu jauh ya teman-teman ya. Oke, misi. Oke, waduh rapat banget ini teman-teman ya. Nggak bisa nyalip kita. Oh, kita mau belok kiri. Jangan nyalip dulu, oke? Okay? Kita mau belok kiri. Alright. Om, saya mau nyebrang. Waduh, gila dia marah-marah. Ya, Om, maaf, Om, maaf, Om. Marah-marah dia teman-teman ya. Oke. Okay. Kita udah mau sampai rumah nih. Ini udah di jalur pasir-pasir kalau kalian lihat. Alright. Oke, dikit lagi udah mau sampai nih, ya. Udah ada di depan mata. Wah, ini ada peternakan tetangga nih sini teman-teman ya. Wah, ini rusa yang kemarin tabrak mana nih, udah nggak ada ya. Awas, ntar malah ketabrak lagi nih rusa nih. Aduh. Emang nih rusanya nih ya, rusa liar semua teman-teman. Tuh, pada lari-larian itu ngebul apa? Oh, ada mobil. Ini harus hati-hati nih pengendara di sini. Nah, tuh itu contohnya tuh, dia langsung nyebrang gitu teman-teman. Waduh, rusa-rusa ini berbahaya sekali teman-teman ya. Alright, kita udah sampai teman-teman.
Ah, nyampe juga. Halo om. Lah muter-muter gitu om. Lah Cal, balik-balik bawa motor. Nemu tuh gimana nih? Enak amat nemu. Beli ini paman gendut. Oh beli. Bantuin turunin ya paman. Yuk kita turunin yuk. Gimana paman? Keren gak? Keren udah. Cobain deh cobain. Mantap. Wih, kece juga nih motor. Buat nanjak cakep tuh Col. Iya nih paman. Buat nanjak cakep nih. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah sampai di rumah dan kita udah bisa test drive motor ya sekarang nih. Kalau kalian lihat motornya ada di si Ocol ya. Ini masih standaran, belum gua modifikasi. Nanti kita bakalan coba modifikasi tentunya. Alright. Bener enggak menurut gue? Setuju enggak kalian kalau motor ini cocok buat di sini, buat di pedesaan? Bede. Cocok parah ini teman-teman. Ini buat di pasir-pasir cocok banget ini tuh. Wow gila. Nanti kalau kita bosen kita bisa ganti warnanya nih teman-teman nih. Nanti kita ganti warnanya kalau boring ya. Ini kan karena masih baru nih kita pakai aja dulu ya enggak. Tuh kalian lihat teman-teman, ke daerah sini pun tuh bu nggak masalah ya enggak. Cocok udah fix motor-motor kayak begini tuh di sini teman-teman ya. Oke. Oke. Jujur teman-teman ya, naik motor pakai stick gua rada susah nih. Kalau bawa mobil sih gampang. Wih, gila. Mantap teman-teman ya enggak? gila. Balik lagi teman-teman. Gimana kalian setuju enggak kalau motor ini cocok? Enggak percaya kalian? Kita naik lagi nanjak ke sini ya. Waduh. Waduh, nyangkut. Oh ya, ini enggak bisa dipasangin helm teman-teman karakternya ya. Gua enggak tahu kenapa. Jadi ya udahlah, terpaksa kita enggak pakai helm. Kalian jangan contoh ya. Kita harus pakai helm kalau naik motor. Oke. Okay? Nah, oke. Okay. Nih, kalian udah ini ya, udah keturutan ya kalau si Ocol dibeliin motor ya, gua beliin motor ini sesuai dengan keadaan kondisi di pedesaan tentunya ya enggak teman-teman ya. Alright, let's go. Astaga. Suara apaan tadi ya? Tahu palingan rusak nabrak pagar lagi. Aduh. Motor baru udah jatuh aja. Gampang lah. Kalau rusak beli lagi.